Oke, sobat gembul, selamat siang. Di part kedua ini kita akan melipir ke Cafe The Pakar, masih di daerah Bandung. Dan ini rutenya sangat nanjak sekali. Dan alhamdulillah cuaca hari ini enggak hujan sama jadi terik. Jadi kita bisa ngambil view-view di daerah sana di Cafe The Pakar. Pokoknya nanti kalian saksikan terus hari ini kegiatan kita berdua, dan pastinya kita akan makan di sana juga di sana. Oke, stay tune. Oke sob, kita baru sampai di parkiran Cafe The Pakar dan kita akan turun. Ini parkirannya sama kafenya jaraknya sekitar 30 meter. Jadi ikutin terus kegiatan kita hari ini. Kita akan lihat view-nya. Untung enggak hujan ya, Mbak. Gimana? Dipilih dulu untuk tempatnya. Sudah, jangan dulu. Jatuh. Disarankan sih jangan terlalu bawah-bawah ya. Karena takut longsor. Oh, mau ada monyet. Ya itu juga tuh di situ lagi pada di pohon. Mana monyetnya? Oh iya. Oke, sekarang kita udah sampai di Cafe The Pakar. Sama Mbaknya baik banget, udah ngasih tahu. Kalau satu orang itu dikenakan voucher makan Rp25.000, jadi istilah kata mah minimal harus makan Rp25.000 ya. Gitu. Terus untuk parkir mobil itu cuma Rp5.000 aja. Oke. Nah. Ini view-nya bagus nih. Waduh, cakep. Ada yang bawah, ada monyet nih. Yoi, jangan ke bawah. Temu ada. Iya. Yeah. Jatuh. Jadi kita kuat kan deh. Jangan. Kalau sini enggak apa-apa deh. Ini berarti masih kawasan tebing keraton deh. Kalau kabar kami, iya. Untuk mana kita? Bebas. Gua takut ya, Bis. Jangan lah, ngap kan naiknya. Seru banget. Ntar ada monyet loh. Jadi ini kawasan bawah Cafe The Pakar. Tadi sih informasinya kalau terlalu bawah akan ada monyet-monyet yang turun karena kan kita pesen makan kan gitu. Takutnya monyetnya yang mau ikutan makan. Jadi sini kok terang banget ya. Oke. Jadi di sini tuh bagian bawahnya dari
Cafe De Pakar ini. Tapi katanya kita jangan terlalu bawah gitu kalau lagi makan, karena monyet-monyet yang ada di sini tuh akan turun dan akan ikut makan, akan makanin makanan kita gitu. Jadi disuruhnya sih jangan terlalu bawah. View-nya untung hari ini tuh kita nggak hujan cuacanya. Karena sebenarnya kita mau kemarin sore ya. Mana? Itu kayak taman bermain untuk anak-anak deh. Jadi kalau anak kecil bisa dibawa ke situ. Kayak semacam rumah mungil. Dan ini dia sob, tempat yang viral. Enggak juga ya. Tapi biasanya kebanyakan di sini kan orang pada ngambil spot foto. Nah ini yang dibilang apa namanya, tebing keraton ataupun, aduh lupa gue, yang di Bandung loh pokoknya. Oke. Ya pokoknya itulah, nanti saya ingat-ingat lagi deh apa. Nah ini untuk biasanya taman bermain anak-anak nih. Tuh. Ada rumah kincir, ada apa lagi nih? Ada sasak goyang. Kayaknya ini beda deh. Lembah apa gitu. Dan harus bayar lagi. Oh, itu ada bacanya tuh lembah tuh. Di atas. Ijo-ijo, lembah apa itu? Rumah hantu. Ada pelosok tanam nih. Iya, buat anak-anak sih lebih tepatnya. Kata aku gak bisa. Enggak. Nah, ini menyambung yang tadi saya maksud, sob. Saya baru ingat. Ini adalah deretan dari Sesar Lembang nih. Jadi kalau Sesar Lembangnya aktif, bergejolak, dia menimbulkan gempa besar. Jantungnya di Bandung. Jadi mudah-mudahan kita doakan semoga tidak aktif dan tidak bergejolak Sesar Lembangnya sob. Ini bagus banget loh. Nah tuh. Dan ini sepi untungnya, jadi nggak terlalu ramai, crowded. Sekarang kita mau kemana, Bi? Makan, lu lapar nasi tutup oncom. Lewat kanan, Bi. Ini gak boleh. Itu nanjak lagi. Tanjakannya banyak ya. Itu lembah fantasi berarti masuk lagi ya? Itu pintu masuk ya? Nah sekarang kita akan mau makan siang dulu. Kita apa naik tangga? Nanti menunya kita apa? Bacakan. Oke oke. Ini kita order dulu ya. Jadi bestie, ini adalah menu dari Cafe De Pakar, yang mana harga-harganya cukup affordable untuk kantong semua orang. Coba pilihannya nggak terlalu banyak, apa udah banyak aku nggak tahu. Untuk pilihan nasi, untuk yang nggak suka pedes sih, yang nggak ada gambar cabai-cabainya ya. Terus untuk minumannya ada di baliknya. Balik sini. Tuh. Ayo yang mau kesini di screenshot dulu. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Oke, di sini juga ada tambahan menu dari mereka, versi grill menunya. Ada starter, ada pasta, ada yang sticknya itu. Ini baru minumnya dulu, datang. Nanti habis itu baru makannya. Jadi favorit Acu, istrinya Om Papau tuh emang sesundaan. Dan akhirnya aku pesan seblak tanpa sambel karena takut kumat. Ini tuh harganya sekitar 25.000. Dan aku juga pesen nasi tutup oncom yang gepuk penyet.
apa sih, dia juga ada pilihan lain sih selain gepuk tuh, ada ayam. Nah, kalau yang gepuk itu 45.000, kalau yang ayam 40.000. Jadi kita makan with a few. Iya, makanan ringan. Lapar dia berarti itu. Bebas banget ya, enggak ada rasa bersalah. Jadi kita udah selesai makan. Makannya cukup banyak, 2 porsi aku sendiri. Jadi kenyang banget dan sekarang mau pergi ke satu tempat yang mana nanti akan beda sama vlog yang ini karena kita pisah, yaitu ikutin aja. Terima kasih untuk yang sudah komen, like dan subscribe.